pohon mahoni. Kita akan nanam pohon mahoni ya. Menyusuri kebun dulu. Oke, kita sudah mulai sampai ya. Sudah mau sampai. Nah, itu yang gundul, makanya kita akan tanam lagi. Kenapa gundul sedangkan yang ini banyak pohonnya? Karena ini sudah ditebang ya kemarin. Sebelum puasa ini sudah ditebang. Sekarang kita akan nanam lagi. Ini sudah ditanam sebagian ya. Tuh, tapi belum semuanya. Oke. Yuk kita tanam. Nah, kita akan nanam sekarang kalau untuk mahoni di pinggir ya, karena pohonnya sedikit. Bibitnya cuma 10 pohon, jadi kita akan tanam di pinggir ya, perbatasan jalan, karena di bawahnya ada jalan setapak. Jadi kita akan tanam di pinggir-pinggirnya. Oke, sini itu kan pohon kelapa ya, jadi kita akan tanam memanjang di sini terus sampai ke sana, karena kalau yang di bawah itu milik yang lain ya. Ke sana kita juga akan tanam. Oke, yuk. Beres ya, 10 pohon.